lo que critica él. Anderson. Ah, ya. Ya suena es Hill Young Mustahal. Uy, pensando en teman-teman pecinta otomotif, siang ini dengan Pak Zainal penasaran nih, kayak Omay Rama nih penasaran. Tuning blacker sama pasang aditif pada Xenia 1000cc 2007. Ada beda nggak, Pak? Beda lah. Beda ya. Lenteng, Pak. Sekali kaya. Nanti kalau agak jalan lurus. Ntarnya kan tinggal gigi dua tuh ini. Yoi. Ini dua loh, Pak, bukan satu loh. Oh iya, biasa nih gigi, Pak. Ini kan gear dua ini. Tuh. Ini gear dua. Coba pasang AC, Pak. Pasang AC ya. Saya polke gak apa-apa, Pak. Gak bakal ganduli, Pak. Mobil jenengan tuh wis kembali ini. Kembali ke aslinya, Pak. Jadi gadis ya? Iya, jadi gadis lagi. Sudah janda sekarang jadi gadis lagi, Pak. Ya, Pak, RPM-nya turun toh. Iya. Ini pakai AC aja. Ini gak digas loh ini. Gak digas ya? Enggak. Lah iya, kakek di kanu ya. Malah ngerim? Nah iya, lelah direm jerudul loh. Kiri? Ya kiri, Pak. Tadinya gak mungkin gitu ya, Pak. Ini cuman tuning ini. Belum pasang blacker, Pak. Ini sengaja tadi, dua gak dipindah tadi. Mas Zainal ini tukang nyobo juga nih. Bener pora gitu ya, Pak. Kasih dia mau neng YouTube ya, bener mau enggak gitu. Ini tiga ini, Pak. Ini tiga ya? Dendut ini. Oh ya, sudah dendut ya. Biasanya dendut. Ditutup aja jendelanya dong, Pak. Mau pakai AC kok. Nah. Ini serak karu-karuan ini ya. Ini tiga lari slow loh, lari 20 loh. Halo. Biasanya kalau tiga itu, ya, ya harus ketiga, Pak, RPM-nya 3000. Oh, gitu. Tapi ini 2000 cukup ya. Cukup. Oh gitu, berarti turun 1000 toh istilahnya, toh, Pak. Highway rate, ya kan. Dan pelan pun digas kan dia narik, toh, Pak. Ada tenaganya kan, nggak terus klik 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 kan, kayak gitu kan. Rute pendek aja, nanti jalur cepat terus depan Harto Nomol itu. Yeah.
coba saya sendiri. Nanti depan setelah Harta Nomo itu ada putaran tuh. Nanti balik Amikom. Cara pendek, Pak. Halus, Pak. Halus ya. Tapi jadi kan nyetirnya ya halus. Orang yayan. Iya bener. Gak dredeg toh Pak? Biasanya masih dredeg ya? Dredutan itu. Iyalah, jenengan slow-nya kayak gini kok. Jenengan ini termasuk priayi, sikil priayi ini. Kita kanan aja. Ending ya Pak? Biasanya rayanya berubah ya? Ini baru tuning ini. Baru tuning? Nah, baru ini. Iya baru ini kena ini baru kena nganu Pak, banyu ningrat Pak. Kena air biru. Nanti kalau wis kena telo gosong, nah apalagi yang gede Pak, waduh, boleh besok coba lah. Boleh sisa. Iya toh Pak, mau yo tonggo dhewe wae kok nggak sampai 15 menit toh ke rumah. Iya aja. Saya tuh malah yang pasang itu orang luar pulau, luar kota dulu loh Pak. Orang Jogja nanti-nanti. Biasa gitu tuh. Ini negorone dewe kurang. Bisa tak promosikan Pak. Iya. Supaya teman. Sip. Tapi coba Pak, sini nanti coba dikejar Pak. Ngor gitu Pak. Biasanya kan nek digas, dia kan kayak Ereking tuh. Ngor tapi enggak lari tuh, Pak. Iya. Yeah. Ya sekarang wah. Tenagane nongol, Pak. Ini yang kerasa beda itu anu Pak, roda halus. Ya, halus. Tadi halus. Kan kena itu aditif, kena yeah. Aditif sama memang tuning, Pak. Begitu tuning itu dia bersih. Meskipun 3, sebetulnya tenaganya itu lebih besar 3 silinder daripada 4 silinder loh, Pak. Jendul-jendulnya itu, torsinya itu lebih kuat. Anu 3 silinder sebetulnya daripada 4 silinder. Lurus atau ini putar ya, putar balik. Memang dia getarannya lebih besar kalau 3 silinder. Cuman sebetulnya tenaganya lebih ini Pak, lebih nendang lah. Apalagi kalau ditambahi ruang bakar Pak. Kalau tambah telok kosong kan tambah ruang bakar Pak. Kalau ini mengembalikan tenaga sama torsi asli. Tenaga sama torsi asli yang balik. Ya benar sih kan, bikin perawan lagi. Ini bahasa baru. Bener. Ngerasa kayak mobil anyar 1000cc Pak. AC-nya pun lebih dingin Pak. Iya. Tenang Pak. AC-nya dingin. Suaranya enggak kedengaran ya kan. Suara mesinnya kena aditif tadi Pak. Ntar lebih telonyor. Coba nanti Pak Zainal gas harus dilepas Pak, kan telonyor gitu Pak. Engine brake-nya berkurang. Siap-siap ngerem Pak. Artinya prepare ngeremnya itu harus lebih cepat gitu. Dengan yang priayi tenan. Ayo nih slow. Galem. Coba 4 Pak. Kasih 4 Pak. Lima ini. Lima sisan. Karoane lima ya toh. Lima bertenaga toh Pak. Iya. Lah. Biasanya nek lima kan mendem toh Pak. Dulu itu kalau anu Pak, kalau masuk gigi 3, 4. Ini seimbang. RPM 4, ini juga 4. Heeh. Tapi ini
450 cuman 3,5 ini. Ah iya. Babi 50 3,500 gigi ya. 5 ya itu Pak. Oh. Sekarang 4,000 sudah 60. ini belum tela brosong ini Pak. Ini baru diresiki jeruane. Ini aja nanti amikom itu merah itu terbalik. Padahal nek dilihat apa, dilihat effort kita kan cuma nyemplung ke air tadi ini, yeah. Belakang ini Pak. Sampai kita cuma apa istilahnya masukkan air tadi ke intake tuh. Enggak ngapa-ngapa. Bongkar ya ora. Iya. Kemeringat juga enggak, Pak. Ini kerja bengkel paling enak itu ini, Pak. Edang kali delay kabeh, Pak. Iya. Tapi termasuk bersih loh, Pak. Mobil jaringan termasuk bersih, Pak. Baunya juga enggak begitu parah. Bau enggak begitu parah, terus asap juga sedikit. Kopen lah. Titanan itu gampang lah, Pak. Agar mobilnya kayak mobil kobongan berarti gak pernah ganti oli. Ini dua loh ini. Sebenarnya sudah ada nyoba. Biasanya kan kalau minggu itu satu. Satu ya. Terus cukup terus jauh. Keren dong. Belajar juga. Belain mandek di sana. Biasanya mandek Pak itu. Masa pasti kelak ya. Oh, oh. Mati itu Pak. Boleh sini atau yang sana boleh. Berubah drastis ya Pak? Ending banget. Baru tuning ini, baru black core tuning. Tinggal nanti nunggu kapan pasang, ayo. Siap lah. Kayak nambah otot kawat tulang besi Pak. Cenul-cenul, kalau ada jazz dijak balapan. Tenang lah Pak, saya pasang dua Pak, ini kue Pajero. Ini saya gol baca Pak. Aduh, kayak Pak Giyarto Wesjen. Lui, lupa saya. Ini tiga loh. Wes tekoi nyeksa mobilnya yang gue telur. Tapi ya enteng Pak. Iya. Artinya nek sebelumnya mesti mati ya Pak. Terus mesti kelek ya. Gak ada ampun ya. Nah ini kan benar-benar bertenaga tuh Pak. Terus ajaib tuh. Kayal lah. Pokoknya kalau pakai black roll jadi kayal Pak. Mah tuningnya, mah aditif lah. Ini kan sama aditif Pak. Coba jaringan gas, ngeng terus dicolke Pak. Gas sedikit, ngeng, nah colnya coba. Nah, nyor-nyor tuh. Gak ada remnya tuh Pak. Biasanya kan, gitu tuh. Ini kan gak kenal. Ini 20 gigi 3 ini. 20 gigi 3 ya? Iya. Anteng. Ayo. Biasanya hill yang mustahil. Oh, biasanya dut gitu. Macet itu. Cendut. Karena masih dah tua. Iya, 2007 ya, Pak. Iya. 13 tahun. Nah, ini kan jadi fresh lagi toh. Perawat mana itu, Pak? Fosa di injuri ngami ono. Dua orang sih biasanya mesti satu ya, tidak mungkin dengan
start dari berhenti dua ya, Xenia yang masih klek 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 gitu. Nah ini Burjo Borneo kanan. Masih sana Pak, masih sana. Ini ya? Ya, Jalan Jawa. Saya tuh kadang-kadang lihat mobil itu kasihan Pak, orang efisien. Mobil apa lagi bangsa Innova gitu tuh. Yeah. Itu super boros Pak. Tapi dari 1.8 bisa 1.12 loh Pak. Lah ada iki Pak. Ini sudah pas lagi 1.20 ini. Nah caranya tadi jenengan gini loh Pak. Di kanan. Wah, ini caranya tadi priayi tenang ini. Halus pol. Biarin dua aja ini. Mobil, nyiksa mobil. Ngetes air biru. Besok nabis pasang telok gosong lu parah mana ya Pak. Jadi kan lu ngetes mesti lu kejem mana ya. Monggo ini mau mampir dulu. Nganu Pak, ngicipi bakmi Pak. Bakmi saya enak, tenang Pak. Ada yang sepeda keluar ya. Kita parkir sini aja. Yang tadi itu Pak? Sini aja, sini. Sini ya boleh, sana ya boleh, sana ya. Terus papetin kanan Pak. Terus, maju lagi. Terus. Oh, ya. Tadi terbukti ya Pak Zainal ya. Sip ya. Sip. Banyu biru nih top.